Ayo bro, gas kencu. Halo sobat Tempe Gaming, balik lagi di Tempe Gaming. Ya iyalah, masa balik lagi di Tempe Tahu. Nah, di video kali ini Bang Tempe mau nunjukin kalian ini ada truk oleng baru nih di Sakura Skill Simulator. Wah, kalian pasti enggak tahu ya. Ini tempatnya rahasia sobat Tempe, jangan di skip videonya ya. Nah, karena kita akan mengamankan, berarti kita harus pakai kostum pengamanan. Berarti kita pakai kostum polisi kepet. Ya, tentu aja kita pakai kostum polisi kepet ya. Bentar, kita cari dulu polisinya mana. Oh ini, motorcycle police officer. Oke. Nah, sobat Tempe, tapi jangan warna ini. Emang apa sih gak boleh? Kalau ini warna Jepang banget, berarti kita ganti warna aja kali ya. Kita ganti warna menjadi, kalau polisi, warna seragam polisi di Indonesia itu kan warnanya kan coklat ya. Tapi kita ganti putih aja lah sobat Tempe. Ini kan polisi di Sakura School Simulator yang terbaru ya. Ya. Oke, udah cakep. Terus kita coba bawa tas. Ya ampun, masa polisi bawa-bawa gini ya. Nah, lepasin lah ya. Hey, lepasin tasnya. Oi, nah gitu loh sobat Tempe. Oke, sobat Tempe, kita punya kendaraan baru juga. What? Selain truk oleng nanti, kita udah beli ini sepeda roda tiganya si Miyoi. Tapi ini kita bikin yang ini nih, udah besar ya bedanya. Kita udah gedein sobat Tempe. Oke. Jadi sobat Tempe, kita akan langsung menuju Sakura. Ingat kakinya, Masya Allah. Kakinya ketuil-ketuil. Oh cepet dong. Tenang aja sobat Tempe, harus hati-hati pelan-pelan ya. Sakurai sepertinya udah ada di kantor polisi. Oke. Oke santai, lihat nih, gede banget kan sepedanya. Jadi ini lebih aman sobat Tempe, karena rodanya 3, nggak takut jatuh. Jadi buat kalian yang masih latihan, latihan pakai sepeda dan belum bisa juga, ya mesti kalian harus bikinin yang agak gedean gitu, jangan yang kecil. Kalau yang kecil itu kan nanti lututnya nanti kena sakit sobat Tempe. Aduh lama banget. Ih, ngomong-ngomong rodanya nih nggak bisa bocor rodanya nih. Jadi bannya akan tetap kayak gini. Oke. Okay. Aku juga nggak bakalan meledos, nggak bakalan. Nah, tuh Sakura mana? Oh itu Sakura bener kan? Yaudah kita parkir sini dulu sobat Tempe. Oke, sebagai polisi yang baik hati di Sakura Skill Simulator, saya nggak malu. Tapi bohong. Ketika saya memakai sepeda dengan roda 3 kayak gini, karena ini menurut saya adalah paling hemat daripada pakai mobil boros ya kan. Halo Mbak Cantik. Aduh, kok merengut banget mukanya. Aduh, jangan gitulah Bang. Kan ini memang gara-gara developernya Garusof ini, muka saya jadi kayak gini, terlihat merengut. Lah, kok malah nyalain Garusof sih? Ya, coba kamu bikin ekspresi sendiri, kenapa? Ngapain lu Garusof ganti kamu? Kan bisa, kamu senyum-senyum kan bisa. Ya nggak bisa lah Bang Roy, ini udah takdir saya kayak gini. Jadi polisi yang selalu kepanasan, kehujanan, terus kalau kena angin malam jadi kedinginan. Gimana? Ya udah takdir mau gimana? Makanya jangan pasar jadi orang, harus berusaha. Gua tonjok lu lama-lama. Aku retakkan ginjal kau. Bang Roy kok kasar sih? Ya abisnya bikin greget sih polisi kayak gini. Yaudah sobat Tempe, kita udah ditungguin sih sama si truk olengnya. Ya nih Sakura ini. Hey Sakura, ayo. Lah abang lama banget. Kan dari tadi saya di sini bang. Oh iya ya. Yaudah ayo naik sini. Nah sobat Tempe, ya sekarang kita akan menuju truk oleng ya sobat Tempe ya. Wih mana nih truk olengnya, dimana? Eh bentar. Truk olengnya sebelah mana sobat Tempe? Lupa, coba lurus aja. Ah, bentar kameranya kita benerin dulu sobat Tempe kayak gini ya. Wey, hati-hati. Oke, jadi lurus aja dulu sobat Tempe, kita lurus aja. Semoga nanti truk olengnya bisa keren sobat Tempe ya, penasaran. Hey, hati-hati. Di mana lokasinya? Oh iya, lokasinya itu di deket park ya. Oke. Berarti ini belok kiri sobat Tempe, belok kiri. belok kiri. Nah. Oh.
bentar Sakurai, tunggu sebentar ya. Emangnya ada apa Bang kok tiba-tiba berhenti di sini? Oh ini, saya mau beli takoyaki dulu biar tambah semangat nih. Oh, halo Pak Sanpai Kotobuki. Aku mau beli takoyaki 5. Masih ada kan takoyakinya? Serius deh mau beli takoyaki 5 ini? Ya iyalah Bang, aku serius mau beli, gimana sih? Udah cepet. Oke Pandan, siap-siap. Pandan duduk dulu ya, saya masih buat ini takoyaki spesial buat Pandan tercinta. Cepet Pak Bro, jangan lama-lama ya. Pokoknya cepet, saya tunggu di sini. Oke Sobat Tempe, kita udah beli takoyaki 5 bungkus ya. Jadi kita bisa makan dulu Sobat Tempe. Ntar itemnya kita kasih, wow banyak banget nih. 1, 2, 3, 4, 5 bener ya. Woi, Sakura gak dikasih. Ini kita Sakura, kita kasih. Ayo Sakura cepet makan. Nah gitulah. Oh, makannya cepet banget. Nah kita makan berdua Sobat TV, mantep. Biar tenaga kita masih kuat ya. Biar tenaga meskipun belum berbagai kuda, tetap yang penting cuannya aja. Cuannya ya, ada ya, kan? Ya. Kata itu tuh ya. Kata Fuji ya. Tahu Fuji gak Sakurai? Tahu. Yang terfuji-fuji itu kan? Ya ampun, ternyata Sakurai ngikutin juga. Oke, sebenarnya Bang Tempe gak ngikutin ya, cuma karena sering nongol ya di media sosial aja jadi keingetan gitu Sobat Tempe. Oke, naik lagi Sobat Tempe. Nah, udah kenyang kan ya? Kalau udah kenyang sekarang kita cabut lagi ke park. Di sana ada truk oleng yang parkir Sobat Tempe. Jadi aku harap nanti truknya ini gak jebakan Batman Sobat Tempe ya. Kemarin udah dapat sesuatu yang keren di Sakura Simulator ya, dan hari ini semoga dapat hal yang keren juga Sobat Tempe di sini kayaknya Sobat Tempe. Yeah, boy. Bentar ya, apakah benar di park sini? Oi, mana gak ada apa-apa. Eh, tanya Miyonya aja yuk. Tanya si Yutoy. Eh, Yutoy, tunggu sebentar. Yutoy, tunggu. Anak kecil. Eh, tunggu, woi. Saja. Eh, tunggu sebentar. Lah, ada apa Bang? Jadi gini loh Yutoy. Oh, itu kali ya. Truk olengnya. Waduh, gak jadi Yutoy. Bang Roy gak jadi nanya. Soalnya udah tahu lokasi truk olengnya di mana. Halah, dasar geje. Gangguin anak kecil lagi main aja. Ya, sorry Yutoy. Oke Sobat Tempe, truk olengnya udah ketemu Sobat Tempe di sini ternyata. Lah, ini Sobat Tempe. Truk oleng, lihat tuh ujungnya. Lihat atasnya itu. Tuh, itu terpalnya Sobat Tempe ya. Jadi dominasi warna biru sama hitam Sobat Tempe dominasinya. Tuh, ini rodanya kayak terbuat dari apa ini? Silinder ya? Atau apa Sobat Tempe? Silahkan komen di bawah Sobat Tempe. Ini Bang Tempe nama profnya agak sedikit lupa, soalnya banyak banget profnya. Apalagi Bang Tempe ini udah lama ya nggak bikin bangunan lagi di Sakura Simulator. Oke, next lah kita bikin bangunan lagi. Kalau kalian mau dibikin apa, silahkan komen di bawah Sobat Tempe ya. Oke, ini dari Wahyu Abadi Sobat Tempe. Dan coba kita naik, apakah bisa? Kita pakai jam dulu. Oh, bisa kayaknya. Bentar, action sheet. Eh, ada action sheet tuh. Lah mantap Sobat Tempe. Iya yeah, keren Sobat Tempe. Jadi truk ini namanya truk oleng. Kenapa truk oleng? Karena ini memang truk. Dan olengnya itu identik dengan itu loh, pojokan yang paling atas. Aduh gimana ini caranya balik. Oh, nah di bagian atas tuh dia seperti genteng rumah kan ya. Nah terlihat seperti truk-truk oleng pada umumnya gitu Sobat Tempe. Keren banget ya. Kira-kira dalamnya isinya apa ya? Coba kita intip dulu yuk. Mana ini dalamnya? Oh masih kosong Sobat Tempe, gak ada muatannya. Ya maklum ya, ini kan masih pandemi Sobat Tempe. Meskipun gak lama pandeminya, meskipun gak apa ya, gak kayak kemarin-kemarin. Tapi ini tetap aja masih pandemi gitu ya. Jadi harus jaga jarak. Terus jangan lupa pakai masker juga. Loh Bang Roy gak pakai masker? Ya soalnya ini game, gak masalah Sobat Tempe ya. Woi. Oke Sobat Tempe, kita akan coba ini. Apakah masih berfungsi dengan baik? Udah lama gak main ginian. Oke Sakura. Woi, Sakura juga ikut. Ya ampun. Ini namanya masa kecil kurang bahagia. Iya. Jadi sebenarnya bukan gitu sih konsepnya. Yang penting kita happy aja dengan apa yang kita lakuin ya enggak ya. Good job. Tuh kan. Oke Sobat Tempe, jadi buat kalian yang punya ID, yang mau Abang Tempe review juga ID-nya, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe juga biar kalian gak ketinggalan info terbaru selanjutnya dari Tempe Gomi. Tapi ngomong-ngomong, truk oleng ini bisa dirusakin gak ya?
Mana? Oh, bisa. Boy. Bisa Sobat TV. Tapi cuman tubuh kita aja nih yang jadi makin poin bonyok semua. Soalnya ini kan besi semua ya. Kalau besi dipukulin ya gimana, enggak bisa. Aduh, sorry Sakurai. Sorry. Waduh, Bang Roy keterlaluan. Sakurai dipukulin. Maaf Sakurai, maaf. Nah, kita kasih love potion, ya. Kita punya love potion kan? Sorry ya, Ray. Sorry serius ya. Bang Roy enggak sengaja. Tapi bohong. Ini kita peluk. Ya ampun, sorry Sakurai. Oke Sobat TV, itu aja. Ingat sekali, jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan info terbaru soalnya dari TB Gaming. Oke, see you next time. Bye-bye. Oh iya, ID-nya belum. Ini ID-nya Sobat TV. Ini ID-nya 7616-4273-4140-25. Truk Oleng Wahyu Abadi by Aziga Jaya Mulia Jaya. Bisa kalian download dan kalian cek sendiri seperti apa truk Oleng Sakura Motor versi Sagu bersama Sobat TV. Oke, see you next time. Bye bye. Supirnya sama, rodanya sama. I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit. You'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not.